kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Perkenalkan nama saya Filip. Filip sekolah di SD Palestina. Ini adik-adik saya. Maju saya, maju. Oke, namanya siapa? Tujuh. 6 tahun. Iya, teman-teman, kami ada di Indonesia karena di sana tidak ada sekolah, banyak yang meninggal gitu. Kita teman-teman di Indonesia karena di sana tidak ada sekolah, ada peperangan, sekolahnya semuanya dihancurin. Teman-teman tolong doakan ya biar di sana Pilih Nusantara sama Matahari terpaksa harus ke Indonesia
untuk sekolah di Indonesia sampai dengan situasi di Gaza aman dan kondusif. Iya, selama amin, ini juga tadi ditawarkan oleh Arfan dan bapaknya, keluarganya untuk sekolah di sini. Terima kasih. Insya Allah nanti kalaupun Dingin dan Nusantara tidak bersekolah di sini, kami tetap di Jakarta dan akan bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi pada saat terjadi keterangan kemarin, Dingin ini bisa dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan hafalan kamu sudah sampai ke surat apa sekarang, hafalan Al-Quran? Al-Hadid. Hafalan Quran ini adalah surat Al-Hadid sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Jadi walaupun situasi terjadi peperangan, gempuran sana sini, tapi semangat untuk menjaga hafalan Al-Quran itu tetap terjaga di hati diri. Kenapa? Mereka sangat yakin bahwa dengan menjaga hafalan ayat suci Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keteguhan, kesabaran, keberanian untuk anak-anak yang sampai dengan saat ini. Mayoritas dari anak-anak di Gaza, mereka menjadi korban akibat kejahatan, akibat kebiadaban yang dilakukan oleh pihak penjaga terhadap anak-anak yang ada di Palestina. Pada saat terjadi peperangan kemarin, Tim Nusantara dan Bahari pun melihat bagaimana kebiadaban dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak penjaga terhadap anak-anak yang ada di Jalur Gaza. Sampai dengan saat ini yang menjadi korban sudah lebih dari 11.000 orang, 4.000 antaranya adalah anak-anak, serta yang cedera sudah lebih dari 29.000. Dengan demikian saat ini kita Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu dukungan yang kita berikan adalah doa yang paling susu, doa cinta kita buat saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Karena dengan doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Tentunya teman-teman di sini berharap ya, agar supaya Gaza bisa damai. Suka dong. Tentunya di sini pun kita berharap semoga anak-anak di Gaza bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bersekolah seperti teman-teman yang ada di sini. Jadi insya Allah apa yang teman-teman adik-adik persembahkan berupa donasi cinta kasih akan kita serahkan langsung kepada saudara-saudara kita di Jalur Gaza, dan akan diterima oleh adik-adik kita di Gaza yang sampai saat ini mereka dilanda krisis makanan, krisis obat-obatan, dan juga krisis air minum. Alhamdulillah Bang Ali, mereka menyisihkan dari uang jajannya, Masya Allah. Setiap hari kan ya? Masih tetap bisa melanjutkan loh. Amin. Kita tetap semangat terus memberikan dukungan. Tadi Bang Ali bilang ini hafalannya sudah sampai Al-Hadid, Masya Allah. Siapa yang ingat juga hafalannya tambah banyak? Terus ya, lanjutkan hafalan Qurannya ya. Kita sama-sama baca surah satu surah pendek sama-sama Bang Ali. Kita baca apa ya? Al-Fatihah atau Al-Nasr? Surah apa? Enggak. Iya.
Kita kirimkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak Gaza yang sampai dengan saat ini mereka masih dilanda peperangan, masih dilanda peperangan. Ada tanya jawab? Ya, kalau mau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ada anak-anak yang ingin bertanya, Bang Odin, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama Bang Odin dan keluarga. Masya Allah, kami senang sekali. Bahkan tadi mendengarkan cerita dari Bang Odin, hati itu bergetar Bang Odin. Setiap lihat postingan Bang Odin di IG, itu ya Allah selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Itu yang selalu terlontar dari doa-doa kami, keluarga besar yang terima khasana. Hati itu sebenarnya anak-anak kecil ya Bang Odin, anak bayi yang dirawat, yang harus mendapatkan infus dan lain-lain. Itu kita lihat semua banyak yang terlantar. Semoga Allah menolong kita semua, menolong anak-anak di Palestina dan warga semua di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semua, ini adalah kesempatan dimana buat anak-anak semua. Musari minta siapa yang mau bertanya terkait Palestina nanti bisa dijawab oleh Bang Odin. Musari akan memilih anak-anak yang bisa tertip ini. Langsung bertanya dengan Bang Odin di dari Palestina. Berapa wajib? Oh dua, satu laki-laki, satu perempuan. Boleh kakak. Kakak Ozan, boleh. Silakan. Boleh dari kakak sayang. Satu lagi yang perempuan. Bisa dipilih. Satu. Satu yang perempuan, yang mau bertanya. Dari sana, boleh. Hai, silakan kakak. Inkubator, tapi karena mati listrik dan ada serangan dari pihak penjaga Israel, pada akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Jadi sebelum dievakuasi atau diselamatkan atau mungkin disantuni, itu sudah meninggal dunia karena tidak ada obat-obatan, tidak ada listrik dan juga tidak ada makanan. Jadi mohon doanya. Mohon doanya kau kan, semoga ketika kita berjaga, walaupun ada yang sudah meninggal, semoga
pertanyaannya balasannya adalah surga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Alisa, Alisa ya. Eh, coba. Silakan ini ya. Dua-duanya. Di sini doa, doa langsung ke kolomnya. Doa dulu ya. Eh, donasi penyerahan. Oh iya, donasi. Oh, udah iya, jadi salah satu jawaban dari kekafirin adalah sekolah di Gaza sudah hancur rata dengan tanah kami dihancurkan oleh pihak penjajah Israel yang pertama. Yang kedua, sebagian dari kebesar dari murid-murid yang sekolah yang ada di Gaza itu pun meninggal dunia karena terkena rudal dan juga roket dari pihak penjajah. Selanjutnya para guru seperti guru ini itu sebagiannya sudah ada yang meninggal dunia karena dijemput oleh pihak penjajah. Jadi kita di sini di Indonesia perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan karunia, keamanan, kenyamanan sehingga kita teman-teman yang ada di sini bisa bersekolah, bisa menuntut ilmu dalam situasi aman dan damai. Terima kasih.